Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, berita tangkapan Nicky Leo palsu, kata Ayub Khan. Berita sepenuhnya, polis Johor hari ini mengesahkan berita penangkapan Datuk Seri Nicky Leo Sun Yi yang dipercaya dikehendaki untuk siasatan sindiket pengubahan wang haram dan kesalahan kumpulan jenayah terancang baru-baru ini adalah palsu. Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche berkata, pihaknya masih meneruskan usaha-usaha mengesan suspek itu dengan kadar segera untuk membawanya ke muka pengadilan. Pihak Polis Johor ingin menegaskan kepada orang ramai untuk tidak menularkan ataupun menyebarkan sebarang berita tidak benar tanpa merujuk kesahihannya kepada pihak yang bertanggung jawab, katanya dalam satu kenyataan di sini hari ini. Sekian isu hangat petang ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi, bye-bye.